Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahmud Allah Jalla Jalaluhu wal musalla alaihi Muhammad wa aluhu wal madu'ulahu al-milad wa rijaluhu. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnati nabihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abtadi. Bismillahi tawakkalna ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماؤون صدق الله العظيم. Berhamdalah sebanyak-banyaknya kepada Allah di atas kerja buat, di atas usaha, di atas keprihatinan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Jadi tugas kita adalah untuk menzahirkan apa yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah dulu. Kalau Allah kata, tahukah kamu sesiapa yang mendustakan din, mereka adalah orang yang mengabaikan anak yatim, menghardik anak yatim, terutamanya dari segi kasih sayang, dari segi bimbingan, sehingga anak yatim terlantar, tidak ada bimbingan, menyebabkan mereka hujung-hujungnya diherdik. Kalau anak yatim miskin orang tak herdik, dia yang susah, anak yatim yang tidak ada bimbingan sehingga menjadi anak yang liar. Mereka akan dididik kalau mereka, cara mengatasi ancaman itu adalah dengan limpahan kasih sayang, dengan limpahan ada sepotong dua pesan-pesan untuk bekal balik raya. Ayah nak nampakkan kepada anak-anak, terutamanya yang berstatus anak yatim, lihatlah apa yang ada di sini, anda tidak keseorangan. Kita ada anak-anak OKU, kita ada anak-anak fakir miskin. Jadi, jangan jadikan kesulitan hidup sebagai satu yang menekan, yang menyebabkan kita menjadi semakin lemah. Jadikan itu sebagai satu challenge supaya kita menjadi orang yang berjati diri. Kami hanya mengharapkan satu hal saja, iaitu agar anak-anak jangan sekali-kali bersikap prejudis terhadap Allah. Dengan ayat yang ayah bacakan tadi, Allah pesan kepada seluruh orang yang nak mengaku Islam, jangan abaikan anak yatim. Ayah nak nampakkan sebagai anak yatim, kamu harus berasa terhutang budi dengan Allah. Sebab Allah warning semua orang Islam, jangan abaikan anak yatim. Jadi standard ataupun status anak yatim ni tinggi ke rendah? Sehingga Rasulullah sendiri pun anak. Jadi dengan standard itu, jangan sekali-kali bersifat prejudis terhadap Allah dengan cara mensyukuri segala nikmat yang Allah bagi. Anak yatim itu merupakan status yang tinggi, sehingga Allah martabatkan dalam Al-Quran, semua orang Islam mesti main peranan untuk memastikan anak yatim tidak jadi pengkhianat agama. Di sebalik itu, dia akan jadi pendukung agama. Kerana apa? Kerana rasa terhutang budi terhadap Allah itu tadi harus dibalas dengan satu semangat perjuangan untuk memastikan kita jadi orang Islam yang merasa terhutang budi dan membalas budi Allah itu tadi. Keduanya, untuk mengenang arwah bapa yang sudah tak ada, ayah nak baca hadis yang Nabi kata, matinya anak Adam itu terputus amalnya kecuali tiga perkara. Satu adalah harta yang diwakafkan. Kedua adalah ilmu yang dimaafkan. Ketiga adalah anak-anak yang soleh. Tetapi ayah nak maklumkan yang tiga perkara itu sebenarnya adalah anak yang soleh adalah anak yang beramal, sehingga amal dia itu membawa islah. Islah adalah pembaharuan, perkembangan. Dia berkembang menjadi semakin baik, semakin baik, semakin baik. Bagaimana dia boleh jadi begitu? Kerana dia dapat ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang bermanfaat. Kalau anak-anak tu tak ada ilmu yang boleh dimanfaatkan, boleh tak dia jadi anak yang beramal soleh? Tak boleh. Kalau tak jadi, tak ada anak soleh. Yang digelar anak soleh itu sahajalah yang mampu mengurus harta tinggalan bapa. Segala harta yang ditinggalkan, yang diwakafkan itu tadi adalah apa sebenarnya? Ilmu. Kalau nak jadi anak yang hebat, kalau nak jadi anak yang membalas budi Allah, anak yang membalas budi arwah bapa-bapa ataupun ibu yang dah tak ada, mesti tuntut dan mesti faham benar-benar bagaimana melaksanakan ilmu itu. Sekarang ni yang ayah nak nampakkan di sini, ayah tak peduli kau nak ambil medik ke, kau nak ambil lawyer ke, nak ambil engineer ke. Yang penting tugas kami di sini adalah memberi pesan tentang ilmu, bagaimana nak menjadi anak yang boleh menjamin arwah bapa tu tadi duduk kekal di syurga.
adalah ilmu agama yang membentuk akhlak. Jadilah anak-anak yang berakhlak, yang cintakan ilmu agama, cintakan Allah atas dasar sangat terhutang budi dengan budi Allah. Kalau kita teruskan tekad itu, selalu kita zikir-zikirkan, kita fikir-fikirkan, tak akan tergamak kita untuk mengkhianati arwah bapa yang dah tak ada, ataupun mengkhianati Rasul yang telah menunjukkan kepada seluruh umat yang sekarang ini mengikut tindak tanduknya, kerana itu adalah perintah Allah. Jadi alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah, mesti dibuktikan dengan pelaksanaan. Hari demi hari mesti jadi lebih baik. Insya-Allah yang pergi dapat tempat yang baik, yang ditinggal juga dapat tempat yang. Di sini adalah gedung kasih. Namanya rumah pengasih. Kita tak namakan ini rumah anak yatim. Dan rumah pengasih yang umum tahu adalah rumah penagih dadah. Di sini tak ada seorang pun penagih sekarang ni. Di sini ada 20 bapa-bapa, ada 20 ibu-ibu yang sanggup, yang sudi, yang mahu sukarela membekalkan antum dengan kasih. Tapi jangan sekali-kali prejudis dengan takdir. Jadi ayah nak nampakkan cara bermohon. Cara bermohon. Allah turunkan perintah jaga anak yatim, dan Rasul seterusnya memanjangkan perintah itu kepada seluruh umat Islam. Beliau sangat prihatin terhadap anak yatim. Bagi dia terlalu sensitif dengan perintah Allah. Jadi umat Islam yang tak sensitif dengan perintah Allah, yang tak melaksanakan bagaimana Rasulullah telah tunjukkan, Rasulullah kata dia bukan umatku. Barang siapa tidak ikut sunnahku, falaisa minni, dia bukan golonganku. Jadi umat Rasulullah tak kalau Rasulullah dah tolak begitu? Tidak. Kalau tak jadi umat Rasulullah, otomatik tak jadi umat Islam. Rasional dia, kenapa tak jadi umat Islam? Kerana memelihara anak yatim, melimpahkan kasih dan tunjuk ajar kepada anak yatim, perlindungan kepada anak yatim adalah perintah Allah. Barang siapa engkar dengan perintah itu, engkar itu dalam bahasa Arab apa? Kafir. Jadi Allah punya perintah jelas, Rasulullah punya pelaksanaan dan perintah juga jelas. Nak berdoa, berdoalah kepada orang-orang yang sensitif dengan perintah Allah dan Rasul. Serulah. Jangan sekali-kali putus asa. Jangan sekali-kali prejudis terhadap takdir. Mati, semua orang akan mati. Ceritanya dulu, kemudian. Siapa dulu, siapa kemudian. Itu saja. Jadi kalau anda jelas dengan apa yang disampaikan tadi, ayah yakin anda akan jadi orang yang bersemangat tinggi, bersemangat wajah, dan mampu membantu kami meneruskan perjuangan ini supaya tak ada siapa bimbang untuk jadi anak yatim. Tak ada siapa bunuh diri kerana bapa dia mati. Kerana Allah ada. Bagaimana nak menyatakan Allah ada? Ada orang yang sensitif, ada orang yang sudi, ada orang yang bersungguh-sungguh melaksanakan perintahnya untuk melindungi anak yatim seperti mana perintah yang telah Allah nyatakan dalam ayat yang ayah. Bagi tahu terus terang, kami di sini sebenarnya telah bergempas pulas, berhabisan untuk menampakkan sensitiviti seruan Allah, sensitiviti dakwah, yang salah satunya adalah pemeliharaan ataupun perlindungan kepada anak yatim. Kalaulah berlaku kesempitan, jangan segan silu datang. Kami di sini menawarkan kasih sayang dan pendidikan, bukan daripada ayah seorang, bukan daripada maklum seorang, ibu seorang. Ini semua bapa-bapa dengan hati yang sangat lapang, sangat terbuka, sudi untuk menjadikan antum anak, bahkan lebih tinggi martabat kandung. Anak kandung boleh herdik, anak yatim Allah tak bagi herdik. Beruntunglah. Tahun lepas ayah dah beritahu, jangan duduk melilau dekat kota raya. Sebab di situ ada hantu. Tu lagi besar kota, lagi besar hantu. Jangan melilau, merempit di jalan raya. Sebab di situ pun ada banyak hantu raya. Okay? Jadi itu pesanan ayah, ringkas tapi padat, cukup. Tak perlu fikir banyak-banyak. Ayah punya pesan, jadilah orang yang mengenang budi. Oh,